Assalamualaikum sahabat-sahabat semua, kawan-kawan, geng-geng. Ha. Hari ni aku cuti. Aku pergi cari kayu api untuk cadang nak buat lemang raya nanti. Hari ni dah separuh Ramadan dah. Cadang nak menjala ni kat sungai kecil ni. Sungai yang aku pergi dengan Atan hari tu. Ha, ni buat jala kecil aku ni. Tak tahulah ada ikan ke tak ada. Nak cuba naik ke hulu dia tengok. Ha. Cuba mana larat je lah geng. Ha, tak larat balik lah. Okay. Kita nak pergi jala tu. Jangan lupa. Yang baru menonton tu jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kita cuba sungai kecil ni. Okay, jom. Lanjut. Jom kita mulakan tebaran pertama. Try sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada pun geng. Ha, ada seekor. Dua ekor. Ikan apa ni? Ikan tebal sisik. Dua ekor. Boleh lah buat umpan tukir belut. Ha. Hasil pertama. Jom terlanjut lagi. Bismillah. Ada geng. Oh, alhamdulillah. Banyak juga geng. Ikan daun. Ikan daun. Ha, ikan daun. Orang panggil ikan tengah daun, ada orang panggil ikan daun. Ha. Dua ekor. Ada lagi. Tiga ekor. Lagi seekor. 4 ekor. 5 ekor geng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jala buatan, buatan tangan, buatan aku sendiri. Okey. Ha, kita try kat sini. Sini nak jumpa lubuk besar tak ada. Try sini. Bismillah. Tali jala panjang. Macam nak jala 20 kaki ni macam tali. Oh. Allah, 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 Allah. Ha. Boleh dua ekor. Kandik tak ada. Ha, dua ekor. Ikan daun. Jom, terlanjut. Oh, cantik ngam. Ngam ngam soy. Alamak, seekor je. Alah pula tu. Alah, kecil sangat. Lepas lah. Alah, terlepas, terlepas. Aduh. Ini ikan tadi. Oh, tu.
Allah. Aduh. 2 ekor. 3 ekor. Alhamdulillah. Ha. Tengah daun. Tu ikan apa tu? Oh, besar sikit. Tengah daun besar sikit, geng. Hmm, saya ni pun sedap goreng. Hmm. Ni kecil lagi. Lepas tu. Ah, ni ada seko lagi. Ikan bagus. Ikan bagus. Okey, ni ambil. Panjang sangat tali ni. Kena potong sikit. Ada seko. Ada seko. Ada seko. Alhamdulillah. Ada seko, geng. Oh, ikan terbaik sisik. Mantap. Jom, kita naik lagi. Ekor, 2 ekor. Alah, alah. Boleh lah. Buat umpan tu okey. Alhamdulillah. 2 ekor, geng. Okey, kita lanjut kat depan tu pula. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh buat catch and cook kat sini ni. Ada ke? Ada 2 ekor, geng. Alhamdulillah. Boleh lah. Nak buat umpan tukik je. Dekat sana memang payah nak dapat dah. Pasal kata nak ikan. Telur ikan pun tak dapat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seko. Hai. Seko je. Selawa-lawa tu. Seko pun ambil je lah. Terbaik sisa. Macam gegar je lah. Ah, seekor seluang. Yang lain habis keluar. Seekor seluang. Bolehlah tambah-tambah. Kita lanjut cari lagi pot kat atas. Jala ni 100%. Aku buat tangan aku sendiri. Ya. Tapi tak ada kandik. Dia mudah terlepas ikan. Aduh, ada seko. Ada seko. Kenapa ni? Ikan seluang. Boleh lah, daripada tak ada. Seko je, geng. Halui. Halui sangat seko. Ha, jom lanjut.
geng keluar geng. Seko dapat. Ni seko. Ni seko. Ai dia keluar. Dia keluar seko je dapat. Jom kita lanjut ke atas lagi. Gekor. Oh, gekor. Oh. Oh. Aduh, seko je. Bergegor-gegor tadi. Seko je dapat. Baru nak ada saiz. Baru nak ada saiz. Lepaslah pula. Okey, lanjut. Oh, cantik kan, lubuk besar ha. Tak tahulah. Tebo kali pertama tadi tak ada ikan. Try tebo depan ni pula. Okey, try. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Habis kembang lah tu. Habis kepucuk kembang. Ada nampak putih-putih ke? Alah. Ikan aku. Ikan dalam jala jatuh. Ikan dalam jala aku tak perasan. Ada jackpot kat sana geng. Dua ekor. Eh, duduk diam. Eh, terlepas. Ni dia. Ni lagi seko kan. Rasa jackpot ni. Oh, tengah daun ingatkan tengah kejar, tengah daun besar. Alhamdulillah. Inilah mau kita mau saiz yang ni lah. Okey, jom kita try sana pula. Okey geng, lubuk ni nampak gaya dalam sikit. Kita try lah. Kok ada yang besar-besar macam seko tadi. Apakah dah ada ke sini? Bismillahirrahmanirrahim. Ada pun. Oi. Stop. Gegar jala aku. Aduh, keluar jala geng. Tak ada rezeki keluar jala. Besar juga tu. Kita try lagi sekali. Jom, kita cuba lagi. Lari bawah batu belah kanan ni geng. Tak ada. Lepas. Cantik. Okay, lost shot ni. Oh, cantik geng. Oh, banyak ikan. Tengok dari putih jala tu. Banyak apa, dua ekor je. Dua ekor, tiga ekor je. Boleh lah. Seluang besar. Tiga ekor kan. Tiga ekor. Okay, kita lanjut lagi.
Okey geng, aku pun dah sampai dekat atas ni. Malas dah nak panjat, lagi pun puasa ni. Ni pun jalan dekat 45 minit lah ni. Selum-selum jala. Jadi aku nak turun dekat lubuk besar tadi. Aku nak try lagi sekali. Lepas tu balik lah. Jom kita pergi sana tu. Tak lepas dah geng. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Okay geng, kita tebok depan ni. Dalam geng. Memang dalam. Ya. Ada. Daun je ada. Okey, setakat ni je lah kita menebar jala. Jom kita tengok hasil. Ya. Yeah. Okey geng. Ini je lah hasil aku hari ni. Boleh lah buat lepas umpan. Umpan tukir. Yang besar pun tak ada. Sungai pun kecil. Seekor je dapat tu. Ha ni ha. Tadi besar-besar ni juga dekat depan ni. Tapi terlepas. Buat umpan tukir je lah geng. Lepas lah. Rezeki. Buat sekali umpan. Tengah tahun. Dekat sini dah terlepas. Dapat kat situ tadi besar. Okay geng. Aku nak mandi sekejap. Jom kita tengok dalam tak dalam je kat situ. Yo. Okey geng, dalam ni. Ha, tengok. Ho. Ho. Mandi dulu. Bagus. Mandi lebih-lebih kan batin apa-apa. Jom kita pergi situ. Mantap geng. Okey geng, sampai sini sajalah konten aku untuk kali ni. Santai-santai je, mandi-mandi sungai. Cari-cari ikan sambil layan-layan menjala. Okey, kita jumpa lagi di lain masa. Mungkin sebelum raya atau selepas raya aku up video ni. Okey, jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.